Hello everyone, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memasukkan link website atau toko online teman-teman ke dalam YouTube Studio di Endscreen maupun Card. So, bagaimana caranya? Tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cara connect internet dan tutorial YouTube yang lainnya. Nah, setelah kita punya toko online-nya, di sini saya menggunakan Blogspot saja ya. Selain gratis, juga tidak ada biaya bulanan, meskipun domain yang akan kita dapatkan adalah cukup panjang ya. Teman-teman juga bisa menggunakan corporate teman-teman atau website usaha teman-teman yang sifatnya online. Karena tapi untuk menambahkan link marketplace seperti tidak bisa ya, karena butuh verifikasi meta tag ya. Karena menggunakan Blogspot, jadi kita tidak usah memverifikasi meta tag-nya. Untuk caranya teman-teman masuk aja ke bagian YouTube, kemudian pilih konten dan pilih video mana yang mau kita tambahkan link website kita ya. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih end screen atau card, kemudian kita masukkan link dari toko kita ya. Pastikan link toko kita itu sudah terverifikasi. Biasanya saat kita melakukan end screen ya, kita coba aja pilih yang ini ya, kita klik. Nah, kemudian saat kita pilih layar aktif ya. Nah, di sini pada elemen itu tidak, link itu tidak aktif ya. Tapi setelah teman-teman termonetisasi atau teman-teman aktif, itu teman-teman bisa menyisipkan link di akhir. Nah, di akhir seperti ini ya. Kemudian teman-teman sisipkan toko online-nya atau website teman-teman juga bebas ya. Nah, katakanlah di sini saya sudah ada toko online saya ya. Kita klik. Kemudian kita masukkan di sini paste. Nah, di sini situs ini tidak memenuhi syarat ya, yang artinya kita harus tautkan dulu ke setelan ya, agar bisa diterima di ini ya, di endscreen-nya ya. Untuk caranya teman-teman masuk ke dulu ya, kita masuk ke setelan ya, kemudian kita masuk ke channel. Kita pilih setelan lanjutan, jadi kita masuk setelan channel ya. Channel ya di sini, kemudian kita klik setelan lanjutan, kemudian kita scroll paling bawah. Kemudian kita pilih setelan channel lanjutan. Kita klik. Nah, di sini link ini yang kita tautkan pada bagian end screen ya. Kita masukkan toko online kita ya. Kita masuk di sini. Kita pastekan. Nah, seperti itu, kemudian kita klik tambahkan. Kita tekan aja tambahkan. Nah, seperti ini berhasil ya. Nah, setelah berhasil kita tutup. Nah, nanti pada bagian end screen ya, kita klik end screen ya, kita klik elemen, kemudian link ya. Nanti akan bisa ya, kalau sebelumnya tidak bisa ya, nah sekarang itu bisa ya. Nah, di sini nanti di situs yang disetujui, kemudian kita klik terapkan ya. Nah, ini adalah link blognya ya, link toko online-nya ya, ini channel. Nah, kemudian di sini ada semacam ikon ya. Teman-teman juga bisa masukkan ikonnya ya. Entah itu ikonnya mikrotik atau paket wifi itu bebas ya. Katakanlah saya pilih yang ini aja ya, yang mikrotik katakanlah seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini ikonnya seperti ini ya, ikon icon ya. Kemudian pesan kostum ya, ini kata-katanya ya. Katakanlah cek toko online kami. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan play ya. Kita kecilin dulu. Oke, nah. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, akan seperti ini ya. Oh, kita play dulu ya. Nah, jadi nanti di akhir video itu akan seperti ini. Jadi akan bagus ya.
tokonin kami di sini. Nah, kan lebih catching bukan? Kalau ini channel, kalau ini tokonin kita. Nanti pada bagian akhir, nah seperti ini ya. Jadi di sini nanti akan kita klik itu nanti arah ke tokonin kita ya. Jadi caranya seperti ini, itu ya. Untuk menambahkan link kita di akhir end screen. Oke kawan-kawan, itulah bagaimana caranya menambahkan website ke halaman end screen YouTube atau card. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya Kamdar, terima kasih.